Kenapa sih? Tiap pagi suka nongkrong di sini? Gini, Wan. Wawan umur berapa? 23. 23? Iya. Cukup lah ya. Sebentar, Wan. Cukup apa? 5. 4. 3. 2. 1. Sini, Wan! Betah banget. Selamat pagi, Tante. Tante. Pagi. Saya adeknya. Cerita sopan, Mas. Sini, Mas. Ya, santai aja. Sos. Naik, naik. Kamu tuh gak boleh kayak gini. Naik, naik. Udah. Sos, udah berapa lama kamu kayak gini? Hah? 2 minggu. Cep. Dengar kata teteh ya. Menikut teteh, yuk jalan-jalan. Ya? Lihat suasana baru. Belanja-belanja, lihat sepatu, beli baju. Ya? Mau gak? Teteh jajanin semuanya. Ya? Ya? Mau ya? Gitu, atuh. Pinter. Ya? Ikut. Wah, apa sih? Eden, ini saudara lagi sedih, masa gak ada prihatinnya sedikit? Parah dia, Mak. Mau kemana gitu, Teh? Mau jalan-jalan sama Novi, gak dengar kamu, Teh? Ke mall? Iya, tuh ke mall. Beli sepatu, baju, shopping. Makan? Orang, Teh. Apa sih? Ikutnya belum makan. Ya udah. Sok ambil dulu air putih buat Novi. Iya, air putih. Sok, sini. Udah, ambil air putih dulu buat Novi, Sok. Hah? Wan? Jangan tuh, ah. Gila. Ini saudara, nggak punya prihatin banget gimana sih sama saudara itu? Kelakuannya suka ngaco sih. Itu teh. Kamu juga. Iya, ini juga saya lagi bersih. Apa, teteh? Ih, Asep. Teteh, liatin dulu. Amit. Asep, ih. Tuh, ini tadi. Asep. Apa? Itu gimana sih, ih? Gorok banget lagi itu juga fungsi wancis. Itu udah balikin. Astaga. Astaga, kebiasaan ya. Bilangin ke putih. Namun juga laki-laki. Nggak kayak gitu juga laki-laki. Ini banyak roti di sini, ambil di sini kenapa? Nggak mau. Ya udah tuh, ini juga nggak mau. Kasep, eh. Apa sih? Kebangetan, Teh. Ayah. Lu. Nadia. Asep. Adik. Adik. Sudah pernah latihan sebelumnya? Belum. Siap latihan hari ini? Siap. Sungguh? Ya. Ayo Nadia, ngapain di meja kamu? Ganti bajunya! Si Asep mah belum apal, Mas Ade. Padahal kita udah biasa ya. Cepat ganti baju! Wawan, Asep. Sekarang kalian akan mencoba untuk merebut HP-nya Davi. Tapi dengan cepat. Saya akan beri kalian contoh. Wawan, tugas kamu adalah ajak obrolnya sampai perhatiannya teralihkan. Ngerti? Dan HP-nya Davi sudah berhasil saya rebut. Wah, kapan? Ya, Rusia. Ya. Ayo. Kendali. Kendali. Kurang cepat, Asep. Dasar anak goblok. Ngerti gak, Pak? Hai. Hai. Cantik. Astaga.
Hey. Halo. Hai. Udah lama kerja di sini? Lumayan. Oh. Kalau saya sih baru pertama kali ke sini. Cuman kalau kenal sama Pak Davinya sendiri udah lama. Sebentar ya. Ya. Sayang. Maaf Mas, ada yang bisa saya bantu? Hah? Kalau nanya Pak Davi, Pak Davinya sudah saya panggil. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tolong tunggu di sana aja ya Mas. Iya. Maaf, ada yang bisa saya bantu? Sentukan gue. Oh, halo. Tanya. Asep. Wawan. Jadi, gimana Asep? Ya. Wawan, apa yang kita bisa bantu? Oh, ya. Jadi gini, sebenarnya Wawan sendiri masih belum bisa nerima keadaan seperti apa. Jadi gini, kita itu ditipu. Ya rencananya kita mau nuntut balik orang itu gitu. Tuh, ya. Ditipu gimana nih? Orang ini siapa? Ya. Orangnya sendiri orang lain gitu. Jadi saya bisa bilang kejadian ini adalah ketepak ketipu. Maksudnya? Kita ketepak dan kita ketipu. Gitu ya, ya gitu ya. Kejadiannya memang persis seperti itu. Oke. Okay. mungkin lo bisa mulai cerita dengan yang lebih detailnya, Sep, biar kita bisa nangkep banget gitu maksudnya apa. Ya, oke. Okay. Saya boleh saya contohin, saya peragain, dan saya butuh bantuan bapaknya sama Kang Davi. Hei, sini boleh sebentar untuk biar tahu kejadiannya kayak gimana. Ya, boleh sini sebentar. Yuk. Kalau bapaknya sendiri jadi saya, jadi Asep, Kang Davi jadi Wawan. Ya, kejadiannya lagi berjalan berdua itu sore waktu itu kebetulan di Cilandak. Ya, langsung ngerti kan? Waktu kita lagi berjalan berdua, tiba-tiba datang orang tidak dikenal gitu. Oke. Okay. Korbannya Wawan ya, Wane? Wawan? Gak apa-apa, Wawan? Gak apa-apa. Ya? Wawan minum dulu deh, ya? Boleh tetap fokus. Boleh perhatiin saya lagi. Ya, gak apa-apa. Tolong fokus tetap ke saya. Sekali lagi, itu di Cilandak. Itu kejadiannya kita lagi jalan berdua. Tiba-tiba datang orang tidak dikenal dan saya ketepak, Pak. Ngerti kan? Maksudnya ditepak gitu. Oke. Ditepak dan tiba-tiba semua menjadi hitam. Dan saya sudah tidak sadar lagi. Ceritanya sepertinya Mas disentuh sama orang, iya. Dan ternyata sudah tidak tahu apa-apa lagi. Iya. Lalu langsung lupa apapun. Iya. Dan iya. Itu mungkin seperti dihipnotis, iya. Ya. Tersentuh! Itu kan, karena memang kejadiannya seperti ada ibu-ibu yang tiba-tiba teriak lah segala macam. Semua orang yang di situ menjadi panik setelah karena mereka sadar kalau kita sudah ditipu gitu. Mas, mengerti ya? Tenang. Oke. Okay. Ya. Sudah cukup bicaranya. Iya, saya terasa cukup. Tapi udah paham ya kejadian gimana tadi? Cerita udah jelas ya, udah lumayan ya. Udah ya, lumayan ya. Mas, tenang dulu. Ya. Aman? Aman ya? Udah. Ya, gimana? Wan, sama Dewan ya, kita juga udah dapat gambarannya kayak gimana. Cuman tetap ada prosedur yang harus dijalankan di sini. Ya, betul sekali. Jadi mungkin sekarang ini yang harus dilakukan adalah Mas menceritakan semuanya kepada polisi, dan nanti setelah itu baru bisa dibuat BAP-nya. Dan nanti diserahkan kepada kita. Ya gimana ya Mbak? Kan kita dihipnotis, jadi ya nggak sadar. Masih terguncang jiwanya. Iya. Oke. Gini aja deh, minimal kalian berdua lapor dulu. Bikin surat laporan, nanti biar dari sana kita yang bantu ya, Pan, ya? Betul, dan nanti mungkin kita bisa arrange waktu lagi. Davi, mungkin kapan waktu yang kosong kita bisa ketemu? Dalam berapa hari ini sebenarnya bisa sih. Bisa ya? Kenapa? Nanti di servis aja coba. Wah.